remaja-remaja perempuan. Banyak dari antara mereka tuh yang kayak dipaksa untuk bisa menikah di usia muda supaya memperbaiki perekonomian keluarganya. Why anak-anak perempuan itu susah untuk bisa memberikan pendapat mereka gitu kan? Belum tentu ya mereka mau sebenarnya dalam hati mereka kayak dipaksa untuk menikah dalam usia yang muda gitu loh. Sangat menyedihkan gitu ya. Harusnya mereka tuh bisa punya kebebasan berpendapat gitu. Harusnya ke depannya ya, dengan banyak seminar-seminar mungkin yang atau yang seperti ini gitu ya, mungkin ini bisa membantu anak-anak perempuan-perempuan di sana juga dapat perlakuan yang lebih baik. Harapan aku untuk semua anak-anak perempuan di masa depan adalah tentunya yang pertama mereka mendapatkan perlakuan yang sama ya, yang wajar, yang normal, yang bukan malah banyak diskriminasi dan kayak banyak kekerasan lah ya istilahnya gitu sama anak-anak perempuan khususnya. Dan tentunya aku berharap one day gitu ya anak-anak perempuan tuh juga bisa berkontribusi lebih lagi gitu dalam semua lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia dan juga pemerintahan mungkin gitu. Jadi kayak girl power gitu, maksudnya perempuan tuh juga bisa loh, perempuan juga mampu gitu. Jadi semoga mereka bisa berkontribusi lebih lah di semua lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia. Untuk teman-teman semua yang sedang menyaksikan video ini, yuk kita sama-sama berkontribusi dalam membantu anak-anak perempuan di seluruh Indonesia supaya mereka bisa bertumbuh dan berkembang sampai mereka mencapai keutuhan hidupnya mereka ya. Dan salah satu caranya adalah dengan menjadi sponsor anak lewat program Sponsor a Girl dari Wahana Visi Indonesia. I am Regina Ivanova. I am sponsoring a girl. How about you? Let's sponsor a girl.